ね。はい。はい。はい。Teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Kita nggak di Alaska, kita lagi di Indonesia. Kita lagi mau camping. Kita lagi di rest area, lagi nunggu Bapak E beli kopi. Kita sekarang ada di Taman Gunung Ciremai di Kuningan. Kita mau camping di sini. Kita sudah sampai di lokasinya. Kita berangkat dari rumah itu jam 5.15, tapi kita janjian jam setengah. Kita start jam 5.30, sampai sini jam 11.30. Itu kita jalannya nyantai dan kebetulan juga jalannya nggak macet. Kita sempat nyasar, nyasarnya nggak terlalu jauh. Ini buat tempat apa, Mbak? Ini buat alat-alat kita biar alat tempat makan, dapur. Oh, ini dapurnya. Kita itu sebenarnya mana lagi? Nah, enggak. Ini kan kalau udah begini kamu cabut mampir. Nah, gitu loh, harus dilatih ini. Ya. Anak kota. Ini ngapain nih anak dua? Kita udah selesai pasang tenda. Baru satu sih tendanya yang dipasang.
karena ini udah jam makan siang, jam 12, kita mau makan dulu. Tuh lihat, pada kelaparan. Seru perjalanan 6 jam itu, santai banget. Treknya juga berbatunya itu nggak terlalu panjang. Hanya pas mau deket ke sini, mungkin hanya sekitar 2 kilo trek yang berbatu besarnya. Selain itu sih jalanannya mulus, bagus. Bukan ya, ambulannya ya. Bukan cuma rusak, tapi memang dangerous. Itu sangat-sangat bahaya karena dia jurang di bawah. Maksudnya kan kanannya ya? Ini dari jurang. Karena jurang betul-betul. Tahu ini dari mana? Kisah aja, orang dari mana ya teman-teman? Seneng ya. Ini kok banyak tuh? Kalau ada Pablo itu pagi-pagi enak jalan ke atas itu. Ini dibalik ini, view-nya bagus dibalik rumah. Di balik rumah itu kita ada batu besar, di dinding rumah itu plong, nggak ada halangan. Anak laki pasang tendanya di sana aja. Ini kan tempat melihat apa namanya yang bintang-bintang banyak itu? Oh, bintang jatuh apa ya? Komet ya. Banyak sini. kalau malam bagus ya. Iya, komet sering terlihat. Jatuh. Bintang jatuh. Selalu atau beberapa waktu? Biasanya sering. Hampir tiap malam. Di sini tempatnya orang lihat itu. Komet. Karena kan plong tuh. Asal nggak ada awan. Komet ini kayak batu gitu. Jatuh apa? Tuh, sana. Jadi kita ngeliat tuh. Gitu. Ketinya kecil duduk. Saya lapar sekali. Lapar sekali. Not only lapar. Jangan marah pak, jangan marah pelan-pelan. Very lapar. Jangan haus makanya. Lagi. Lagi dong. Udah. Wow. Jangan wow dong, ntar malu. Ntar malu. Nggak jadi deh om makannya. Kalau teman-teman mau camping di sini itu kena biaya 15.000 per orangnya, tapi peralatannya bawa sendiri ya. Kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba hujan. Bubar deh. Sebagian ke mobil sini. Kita berdua di mobil.
Panen apa? Pete. Nemu aja pete. Iya enak tuh bikin botok. Tadi hujannya sebentar, sekarang udah mulai panas lagi. Cuacanya kalau orang Sunda bilang ngelekem, panas, gerah. Kirain kita dingin gitu. Mungkin malam dingin ya. Mudah-mudahan sih dingin. Ini pemandangannya keren banget, cantik banget, bagus banget. Cuman sayang yang kesini itu kurang terlalu peduli sama lingkungan, masih banyak sampah. Suami baru aja turun dari mobil langsung, huh, sampah. Lihat, memang banyak sih sampahnya. Sampah botol plastik. Tuh, sana juga. Udah cantik banget loh alamnya, sayang loh dikotorin. Coba kalau kesini tuh bawa kantong plastik, terus pas turun abis camping bawa pulang tuh sampah, jangan disimpan di sini. Dangdut. 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 Ya, dangdut kita. Mau nurun di keyboard takut hujan. Iya. Masih kabutnya ini banget. Ih, putih banget. Tebal banget. Nanti... Tapi di sana panas nggak? Di sini hujan. Berarti hujan lokal. Oh, iya ya. Wah, ini udah hujan ini. Iya. Ntar malam nih sampai kabut nih turun ke sini nih kabutnya nih. Biarin sih. Lihat enggak? Lagi-lagi Om, lagi-lagi. Lihat nih. Kamu benar. Lihat ya. Tuh, ya. Masuk kan? Sekarang hampir jam 6. Di sini sama sekali nggak nyediain lampu. Ah, terang nih. Sekarang jam 6:30. Oh my God. Penerangan hanya ada di kita. Kita bawa sendiri penerangannya. This is the way. Gelap euy. Kita lagi bakar-bakaran. To open the Al-Qur'an. Saya enggak dingin. Ada versi broccoli. I don't see broccoli on there. Yeah, you need some. I don't see it on your. Kamu gimana tidurnya? Enak. Mun
udah sakit badannya. Ih, indah banget pas kita bangun tidur lihat pemandangannya. Hai nonaku. Semalam api unggunnya gede banget nonaku. Kamu udah bobo sayang. Papi dong bangun tapi gak lama sih langsung tidur. Saking jauhnya. Tadi tidurnya gimana kak? Nggak nyenyak banget, ada dingin banget. Selamat pagi dari kaki Gunung Ciremai. Bangun tidur sejuk banget. Dingin sih enggak? Mungkin dingin gitu ya. Enggak dingin. Ini paling suhunya sekitar 23. Gak dingin lah ya, itu mah sejuk. Kok anak gue cerewet bilangnya dingin. Kalau keluarga kita sih mau pulang duluan. Cuman keluarga tetangga masih nunggu lagi temen yang mau datang. Jadi mereka nginep di sini sampai hari Minggu. Tuh pohon itu yang ada bunga pinknya. Ini namanya apa? Bunga putri malam. Kok kamu tahu? Kan udah belajar. Oh udah belajar. Baru bunda mau ajarin. Lihat suami lagi mengutin sampah teman-teman. Dia marah banget pas kesini banyak sampahnya. Terus Halin dok pamit dulu. Duh kasihan si Farel ya. Udahan campingnya karena si kakak lagi gak enak badan, jadi kita putusin untuk pulang dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.